Nah, kasus-kasus seperti ini saya tidak suka bawa Gemini 3 ini ya. Nah, unlock. Ini. Padahal kita udah persiapan tuh. Jadi seperti ini yang saya tidak suka dengan Gemini 3, makanya saya lebih suka bawa SJRC dengan Vimy X8 Mini ya. Nah, ini. Nah, ini kan penerbangan saya gagal nih. Nah, bagaimana cara merubah ini? Mungkin ada kawan-kawan yang punya tutorial untuk merubah ini nih. Jadi ini saya suka kewalahan nih. Ya, saya suka kewalahan ini nih. Auto Resolution Zone. Nah, bagaimana cara merubahnya itu? Nih. Ini suka kewalahan saya. Asli. Dulu saya pernah lihat di apa? Di apa namanya itu? Di Jatim Tos untuk menghapus hal-hal yang seperti itu tuh apa ya, di mana itu ya, when I been over exposure warning grid line of white balance. Nah, ini saya kewalahan betul ini ngadapi yang kayak kayak gini nih. Jadi penerbangan saya terpaksa gagal nih. Udah mau hujan lagi itu, udah gagal saya. Nah, seperti inilah orang tidak suka dengan Gemini 3 ya. Mau dibawa kemana-mana harus nih yang nongol nih. Gagal. Akhirnya balik mudik. Gagal kita kan. Jadi kalau make ini memang kudu hati-hati. Saya orangnya suka tergesa-gesa. Nah, kita alatnya standar-standar saja. Jadi ini jangan sampai ke atas bisa sobek. Jadi posisinya gini nih. Nah. Oke. Gagal penerbangan.